kamu tadi berangkat jam berapa? Perhatikan aku ngomong-ngomong sama dia, ya. Terus tadi berangkat jam berapa? Jam 7 kurang 15. Bangun jam berapa? Bangun jam 5 seperempat. Terus habis bangun melakukan sholat subuh. Mandi sholat subuh sudah itu. Kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah lagi. Sarapan. Sudah itu. Berangkat naik motor pun mobil dan terhadap sekolah. Sampai ke sini. Sampai ke sini. Oke. Izin kak. Itu ini yang latih fokus kakak. Kakak punya mata. Oke. Tutup matanya sekarang. Ambil nafas. Rilekkan pikiran kakak. Kalau memang ada rasa hantu, akhir tolong jadi dibantu. Jadi untuk kita atau kepalanya biar gak sakitnya. Yakinkan gak biar di belakang bisa membantu. Dengarkan suara waktu lain. Ya. Sekarang ambil nafas. Tutup matanya sekarang. Ambil nafas. Dengarkan kata-kata aku yang mau izin. Hiraukan semua yang ada di sini, pintu terbuka tertutup, hiraukan dengarkan suara aku baik lagi. Oke, kalau memang kakak ngerti, kita melatih fokus kakak. Sekarang kakak ingat-ingat lagi kejadian tadi, ketika bangun pagi. Ya, ketika bangun pagi kakak ingat. Yang tahu cuma kakak dewe. Kakak ingat bangun pagi terus kakak mandi. Ingat mandi tadi diingat lagi pakai anduk warna apa? Ya. Beri cahaya yang jelas anduknya warna apa. Terus kakak rasakan waktu kakak nyikat gigi, nyabun badannya. Ketika mandi rasakan airnya mengalir. Tadi kakak mandi siram badan kakak seluruh badan dari ujung kepala sampai ulu kaki. Mulai teringat gak loh? Gayungnya warna apa dina tadi? Beri cahaya yang jelas gayungnya warna apa. Fokuskan dengan ketika mandi. Sudah itu kakak melakukan sholat subuh. Melaksanakan sholat subuh, entah berjamaah entah tidak, itu kakak yang tahu. Lihat lagi tadi, diingat-ingat lagi ya. Tadi kakak pakai celana dalam warna apa, kakak ingat sampai sekarang. Terus lagi kakak pakai baju apa, sejadahnya, diingat lagi sejadahnya. Ingat ya, ingat semua. Kalau sudah ingat semua, kemudian kakak mungkin habis sholat tadi, mungkin sarapan tadi ya. Ingat lagi sarapan tadi makan apa yang dikonsumsi deh. Rasakan makanan itu masuk ke tenggorokan kakak. Rasakan makanan tadi masuk ke tenggorokan kakak. Bahkan sekarang rasa itu kembali lagi dalam tenggorokan. Mulai terasa ya. Mulai terasa di tenggorokannya sekarang. Makanan tadi ya. Ingat rasanya. Mungkin makan apa itu yang tahu kan kakak sendiri. Terus kakak ingat lagi waktu kejadian tadi kakak ngantar anak. Bawa kendaraan mobil. Di rintik hujan ya, rasakan sekarang, mulai teringat kak ya, betul mulai teringat, nantar hari hujan mungkin dari agak rintik-rintik sampai kakak berangkat ke kantor, sudah ingat? Nah sekarang diingat semua dari kejadian awal tadi, bangun tidur, mandi, sholat, diingat lagi ya, sudah ingat ya, sudah fokus sekarang, fokuskan 100 kali lipat lebih fokus lagi, tanamkan semuanya yang sudah kakak lakukan tadi, maka sampai kakak duduk di sini. Ingat semua ya, izinkan ingat semua ya, nah, ingat semua. Kalau ingat semua ya, kalau apa? Ingat terus lagi dari mandi, sholat, sarapan, antar anak. Ingat secara detail di perjalanan menuju siapa tadi. Dan nanti semakin kakak mengingat itu, jika imajinasinya benar, ya, jika imajinasinya benar, saya itu menunduk, matanya mulai terbuka. Nyata lagi pikiran kakak dan ajaibnya semakin kakak lawan makanya semakin terkunci. Saya itu dari 3 sampai 1 betul-betul terkunci. Sambil ingat lagi, sekarang ingat lagi guys. Kejadian sudah diingat semua? Ingat dari mandi, pakai sabun aqua, warna gayungnya aqua. Kakak ditunggu dulu, makanya terkunci. 3, 100 kali kakak lebih lengket lagi. 2, bahkan makanya mulai terkunci. 5 sekali, dan sekarang 1. Paksa untuk dibuka, itu semakin dipaksa, itu semakin terkunci. Coba paksa dibuka, jika imajinasinya jelas, nah ini contoh. Dia sudah mulai fokus. Betul gak ya? Tidak bisa dibuka ya? Nah, inilah imajinasinya. Jadi kalau memang dia fokus, bisa melakukan ini. Tapi enak kan? Enak kan? Oke, kita langsung terapi habis ini. Beliau kita langsung terapi. Kak, nanti ya.
tetap fokus, relay aja kak, relay kak ya, relay itu membantu kita belakangan dari ini. Oke, sekarang lemaskan badannya kak, lemaskan seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika tangan kakak jatuh, relay kak, ketika jatuh nanti bawa tidur, dengarkan kata-kata saya, nanti kita langsung terapi kak, ya. Oke, 5, 4, 3, 2, dan 1, tidur lebih dalam, jauh lebih dalam sebelumnya, tenang, enak sekali, nyaman sekali. Ini kondisi-kondisi seperti ini, jadi kakak nyaman sekali dengan perasaan ini. Rasakan sekarang badannya semakin lama semakin enak, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Perlahan-lahan nanti kita kakak bangun, lebih segar, senyum, dan bahagia. Rasakan sekarang, sensasinya, rasakan mungkin kakak berada yang paling indah dalam pikiran kakak. Mungkin kakak pernah pengalaman-pengalaman yang paling indah dalam pikiran kakak. Mungkin kakak dalam perjalanan, atau kakak melihat pemandangan alam. Pikirkan semuanya itu. Rasakan udaranya sejuk sekali. Rasakan udara itu boleh sejuk sekali. Nanti saya hitung mundur. Jatuhkan kepalanya, tidur di dalam. 3, 2. Makin berat sekali kepalanya, nyantuk sekali. Dan sekarang, ketika ikut nomor 1, silakan tidur di dalam. Dan sekarang, 1, tidur di dalam. Sebelum enak sekali, nyaman sekali, relax. Jauh lebih relax dari sebelum perlahan. Rentangan seluruh badannya dari kepala sebelum juga semakin lama semakin mudah jauh lebih dari dari sebelumnya. Ajaibnya nanti ketika tetap bangun, kalau segar dari sebelumnya, bahkan mungkin kita sudah merasa segar, ini tapi ini akan terjadi. Mungkin kita ada rasa pusing di kepala ini, pusingnya perlahan-lahan hilang. Ya, pertahankan nafasnya semakin lama semakin rileks jauh lebih dari sebelumnya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Rilekkan pikirannya, istirahatkan pikiran dan tubuh Anda sehingga Anda semakin nyaman sekali. Nah, dengan kondisi seperti ini dia sudah nyaman. Tinggal kita ngasih sugesti apa. Oke, dengarkan kata-kata saya Kak Agus. Ya, untuk orang yang saya sembuh, dengarkan kata-kata saya. Mulai hari ini dan selanjutnya Anda akan menjadi orang luar biasa. Mungkin Anda selama ini ada masalah di masa lalunya, buang jauh-jauh. Seiring nafas Anda, mulai saat ini, masalahnya buang jauh-jauh. Masukkan sugesti positif di sebelah kanannya, bahwa mulai saat ini akan menjadi orang luar biasa, baik di organisasi maupun keluarga. Anda akan menjadi orang yang sangat bahagia. Ya. Saya hitung 1 sampai 5, nanti akan membangunkan kakak. Ya. Mungkin kakak selama ini malas PAG, untuk kedepannya kakak akan merasa. Nah, dikabarkan bangun karena Anda luar biasa. Oke, sekarang 1 sampai 5 bangunkan kakak, kakak akan bangun dan kakak tersenyum bahagia, punya semangat motivasi yang tinggi lagi menjadi orang lebih baik. 1, 2, 3, 4, dan 5 buka mata tersenyum.